Hai. Cari apa? Cari coklat. Oh, bunga tiruan yang ada isi coklat tu. Kat sini kita ada jual bunga hidup je. Tak. Saya gurau je. Oh. Okay, sorry. Awak cari bunga apa? Tak kisahlah apa-apa asalkan cantik. Awak lah awak habis kerja hari ni. Taklah, selalu awak datang dalam pukul 6 macam tu. Oh, saya nak kencik bunga. Yelah, takkan cari coklat lah kan. Dari semalam ke tak jumpa-jumpa bunganya? Itu yang saya datang balik sini tu. Saya nak kena dapatkan juga sesuatu untuk mak saya. Janji dia senyum balik. Hari jadi mak saya lusa. Dia sakit. Awak cubain. Okay. Mungkin boleh bagi harapan untuk lawan sakit dia? Cukup cantik ke bunga-bunga ni semua? Cantik. Habis tu? Mungkin ada yang lagi cantik. Saya bergantung, tak tutup kedai lagi tau. Bunga semalam ada lagi tak? Bunga semalam? Oh, tulip tu eh? Haa. Ada? Nak yang tu. Cantik macam mana bunga ni pun boleh buat mak saya senyum sekejap je. Nak cakap bunga ni tak tahan lama. Wangi je sekejap. Cantik dia pun tak lama. Mak pesan kalau nak seri, cari yang tahan. Yang boleh serikan, cantikkan hidup kita. Kalau dah jumpa, mak cakap awak masa jadi dia. Kenapa tu? Bunga untuk masa depan. Saya dah jumpa dah bunga tu. Tiap-tiap petang saya jumpa dia. Bilang saja jangan pergi. Saya dah tahu nama awak. Saya Dian. Saya Abil. Hari jadi mak awak besok kan? Tusukan senyum kau paling dalam kali ini. Benar-benar paling dalam yang pernah aku lihat dari bibir seorang gadis
kalau sudah tiada lagi makanan di seluas dunia. Senyum suara kau lah yang paling aku mau kunyah. Ada gerimis di balik kelopak matamu. Menitiskan anak-anak keraguan memandangku. Namun garis-garis halus pada bibir diammu sepertinya memberitahuku yang kau takkan pergi jauh. Meskipun ada sabda-sabda rasa yang terlambat atau lafaz-lafaz rindu yang tak sempat. Ada gerimis di balik kelopak matamu, menguyup aku yang terpaku lewat pandanganmu.